silaturahmi. Rencananya kemarin saya kembali lagi. Cuma apa namanya? Saya mau yang pertama sebenarnya mengembalikan. Cuma ternyata hari ini baru bisa karena saya melengkapi surat kesehatan dari rumah sakit di RSCM. Jadi saya bilang oke lah. Pertama-tama saya ucapkan juga terima kasih banyak atas kepercayaan teman-teman di PNP yang bisa menerima kami tim dari tim kasus masukan saya. Niat saya untuk menjadi wali kota cuma satu, saya ingin memperbaiki lokasi. Alhamdulillah kalau dari sini yang lain saya sudah cukup. Tetapi niat saya kita perbaiki lokasi. Sebenarnya beberapa kali saya bilang sama teman, kenapa mesti saya sudah di Jakarta. Dia bilang kita minta Pak untuk kembali ke Makassar terbaik. Jadi tidak cuma saya yang pergi ke Makassar. Tentu besar harapan saya bersama PDIP. Saya bukan baru mengambil PDIP. Saya alhamdulillah sejak Pak Jokowi pertama daftarkan menjadi calon presiden waktu itu, saya ketua tim sahabat rakyat di Makassar, tim Sulawesi Selatan, Indonesia Timur malah. Saya ketua harian, Pak Menteri waktu itu ketua umum. Sampai dengan Pilpres kemarin, itu kami sahabat rakyat dapat tugas dari Jawa Barat. Karena kita tahu dengan sampai di polisi. Alhamdulillah, pertautan saya dengan PDIP secara hati nurani juga pulang dari awal.